رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman yang sekaligus pada hari ini menjadi pembicara dan perasaannya yang terhormat para pembicara pada hari ini Profesor Teman Muhammad Muslim dan moderator atas waktu yang diberikan kepada saya yang bahagia teman-teman yang sempat bergabung pagi hari pagi menjelang ini. Ya, COVID memang pada akhirnya menjadi pembicaraan yang serius. Ya, di dunia ini dan pengalaman secara lebih di Kalsel, pengalaman bagaimana COVID di Kalsel merupakan satu kota yang patut untuk dibicarakan secara memadai. Dan tadi Bapak Muslim sudah sangat detail berbicara tentang apa namanya COVID-19 dari aspek medisnya ya, sebagai sebuah fakta medis, terutama masalah fakta gejala, fakta penyebaran dan fakta antisipasi. Dan di Profesor Mujib sudah berbicara tentang COVID ini sebagai fakta sosial, artinya bagaimana masyarakat Muslim terutama di Kalimantan Selatan secara spesifik menerima dan memahami dan menyikapi COVID-19. Ya, kali ini saya kebagian berbicara dari aspek agama atau aspek teologis dari fakta atau apa namanya fenomena COVID-19 ini ya. Dalam banyak hal barangkali apa yang sudah saya bicara, apa yang akan saya bicarakan beririsan dengan apa yang dibicarakan oleh Profesor Mujib. Tapi saya akan mengambil dari aspek-aspek teologisnya. Karena memang COVID-19 ini sebagai sebuah fenomena menyita perhatian berbagai kalangan. Mereka kemudian berusaha menafsiri menurut dari latar belakang mereka, baik dari politik ataupun ekonomi ataupun kedokteran medis yang dibicarakan oleh Pak Muslim. Dan tidak kalah ramainya juga pembicaraan COVID ini dari aspek keagamaan gitu. Dan dalam hal ini terutama adalah masalah teologis dan ini menimbulkan banyak versi gitu. Dan menimbulkan dalam beberapa hal menimbulkan kontroversi ataupun tarik ulur pemahaman. Dan yang paling menurut saya paling yang di antara yang dinamis adalah penafsiran agama tentang ini. Maka permasalahannya adalah apa yang terjadi ketika ulama menafsirkan COVID-19 dan bagaimana hubungan antara agama dan sains, agama dan ya COVID-19 sebagai sebuah fakta sains tadi itu atau fakta empiris atau fakta real. Terus kemudian mengapa sebagian ulama kemudian memberikan penafsiran sebagian ulama bisa apa namanya bersifat kontroversi. Nah, jadi saya akan berbicara masalah 6 pokok. Semoga waktunya cukup itu.
pertama adalah COVID-19 dan wacana agama, kemudian takdir dan sains, kemudian takdir dan kesadaran manusia, kemudian tentang menjadikan teologi sebagai satu bentuk isu yang mainstream di wacana-wacana publik, dan kemudian pergeseran wacana teologis di ruang publik, dan terakhir adalah teologi dan kenormalan baru. Bagaimana relasi antara kenormalan baru sebagai sebuah harapan dan teologi Islam? Ya, memang kalau kita berbicara masalah penyebaran COVID gitu, kita melihat bahwa memang hari-hari ini COVID, penyebaran COVID mengalami fase yang paling tinggi ya di antara proses-proses sebelumnya. Tadi Pak Muhammad Muslim sudah menyebutkan dengan sangat detail gitu, dan terjadi apa namanya semacam pembalikan. Kalau di bulan-bulan Mei misalnya atau bulan April, orang kekhawatiran orang terhadap COVID masih sangat tinggi, tapi penyebaran masih dibanding sekarang tidak begitu tinggi. Tapi sekarang ini orang sudah mulai jenuh dengan COVID, tapi justru yang terjadi adalah penyebaran sangat tinggi. Angka-angka tadi, penyebaran tadi sudah dijelaskan dengan baik angka-angkanya oleh Pak Muslim. Dan di Indonesia secara umum mengalami fase yang mengkhawatirkan, misalnya bahwa satu hari terjadi misalnya penyebaran 1000 kasus. Ini adalah satu capaian yang mengkhawatirkan untuk penyebaran COVID. Dan di sini menurut saya ulama mempunyai peran yang penting untuk memberikan semacam persepsi tentang bagaimana seseorang harus menyikapi COVID-19 ini. Karena bagaimanapun juga adalah kamu juga ulama merupakan salah satu alternatif bagi apa namanya masyarakat untuk melihat bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap fakta-fakta empiris di kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama apa namanya berlaku berada dalam sebuah masyarakat di mana masyarakat agama sangat dari di dalam masyarakat. Agama baik secara simbolik, baik secara kultur, baik secara normatif itu muncul di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga di sini apa namanya ulama sangat berperan untuk memberikan semacam penjelasan sebetulnya bagaimana seorang muslim harus menyikapi itu. Nah di sini apa namanya tadi disebut oleh Pak Mujib bahwa media baru seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itu memberikan apa namanya media kesempatan bagi orang Muslim di ruang publik untuk mengakses berbagai macam fatwa-fatwa yang sesuai dengan kecenderungan mereka, kebutuhan mereka, dan suasana psikologis masyarakat awam ini. Nah, oleh karena itu di sini perdebatan-perdebatan tentang agama itu sangat menentukan arah dari bagaimana menurut saya dari sangat menentukan pada bagaimana nanti pada akhirnya Muslim awam akan bersikap terhadap negara ini. Ya, dalam banyak sebagaimana kita lihat di media massa, baik di koran ataupun di YouTube ataupun di Facebook, gitu kan, dalam media sosial, kita melihat bahwa banyak ulama yang kemudian menganggap apa namanya mencoba menerbahkan membaca COVID ini sebagai sebuah fakta agama. Sebagai fakta agama, oleh karena itu maka kemudian COVID itu dilihat semata-mata sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, bagian dari kehendak Tuhan gitu kan. Sehingga pada akhirnya aspek ilmiah, aspek empiris dari COVID ini menjadi tidak terlihat. Nah, kalau kemudian dalam teologi itu dijelaskan bahwa semua hal di dunia ini dikehendaki oleh Tuhan, kemudian semua ini terjadi atas kehendak Tuhan, gitu kan.
dalam dalam bahasa sederhananya adalah menjadi takdir Tuhan, maka semuanya menjadi sangat agamis, tapi kemudian mengakibatkan adanya sikap yang fatalistik, bahwa orang kemudian mengabaikan terhadap fakta-fakta watak dari COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya ini menurut saya yang membuat penyebaran COVID-19 ini menjadi semakin tinggi, karena orang hanya melihat sebagai satu bentuk fakta agama, tapi tidak dilihat dari fakta saintisnya. Ini menurut saya adalah satu bentuk pembicaraan COVID-19 dalam nuansa politik takdir atau politik keagamaan. Dan ini sangat dimungkinkan dimediasi oleh adanya fatwa-fatwa ataupun pernyataan-pernyataan sebagian ulama yang membaca COVID sebagai fakta agama secara negatif menurut saya. Di sini kita melihat adanya pergeseran relasi antara agama dan sains di era COVID ini atau di era post kebenaran ini, yang hadirnya banyak sekali otoritas orang yang mengklaim mempunyai otoritas keagamaan, berbicara masalah keagamaan gitu kan di media massa. Suatu hal dalam kasus Islam yang menurut saya belum pernah terjadi dalam tradisi Islam, Islam klasik berusaha atau sebelum menjamurnya post truth ini gitu. Islam dan science itu merupakan satu bentuk dua entitas yang saling bersinergi. Dalam kasus teologi misalnya, bahwa science agama tidak pernah menampi fakta-fakta empiris atau fakta-fakta saintis dari sebuah gejala-gejala atau fenomena-fenomena di dunia atau di realitas masyarakat sehari-hari itu. Hal ini terjadi karena orang kemudian melihat sesuatu sebagai sebuah politik kepasrahan. Nah, ini berlawanan dengan misalnya konsep takdir dan konsep kehendak Tuhan ataupun kehendak manusia atau kebebasan manusia yang sudah dikonsepkan oleh teologi mainstream, yaitu teologi Asy'ari yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia ataupun terutama di masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kita melihat misalnya dalam literatur-literatur klasik misalnya bahwa manusia itu diciptakan dengan kesadaran penuh sebagai sebuah makhluk yang bebas berkehendak, makhluk yang bertanggung jawab atas perilakunya gitu kan. Dan pada saat yang sama dia juga merupakan makhluk yang semua aktivitasnya ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi di sini ada satu gabungan antara kebebasan manusia dengan kekuasaan Tuhan untuk menciptakan manusia dari dalam berikut semua aspek-aspeknya. Bahkan di dalam konteks modern, dalam masyarakat kontemporer, kita melihat bahwa kebebasan manusia itu mendapatkan prioritas yang luar biasa, sehingga manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap semua perilakunya dan pilihan hidupnya, pilihan beragamanya, itu menjadi sangat kuat sekali, sehingga di sini apapun pilihannya itu tidak semata-mata kemudian menisbatkannya kepada takdir Tuhan, tapi lebih terutama kepada kesadaran manusia sebagai Muslim yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan keagamaannya. Nah, ini kemudian gejala atau fenomena COVID-19 ini, itu konsep-konsep kebebasan, konsep-konsep takdir Tuhan yang menurut saya positif tadi itu seperti hilang sepenuhnya, ataupun tidak nampak, atau tidak dominan di dalam pembicaraan-pembicaraan di ruang publik, karena terjadi pergeseran-pergeseran teologis di ruang publik oleh adanya otoritas-otoritas baru yang berusaha untuk melakukan semacam kontranaratif tentang apa itu kebebasan Tuhan, apa itu kebebasan manusia, apa itu kehendak Tuhan, dan apa itu takdir.
ini apa namanya, dan mereka melakukan hal itu dengan cara yang sederhana, dengan menggunakan teks agama, Quran, hadis gitu kan, dan kemudian menjelaskannya dengan cara yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang disukai oleh orang-orang publik gitu kan. Sehingga pada akhirnya pembicaraan teologis ini menjadi sangat sederhana, sangat distortif, dan kemudian mempunyai dampak yang negatif terhadap bagaimana dia dipahami oleh masyarakat awam, dijadikan sebagai sebuah pilihan untuk menyikapi gejala-gejala atau fenomena-fenomena sehari-hari mereka. Dan dalam hal ini adalah COVID-19. Saya pikir ini adalah gejala di mana ruang publik atau kehidupan muslim berusaha diislamisasi secara simbolik dan dangkal. Ini menurut saya adalah gejala masif dari adanya Islamisme yang akhir-akhir ini mulai menguat di Indonesia. Bagaimana COVID-19 dipahami oleh muslim secara negatif, secara acuh, itu menurut saya adalah salah satu ciri-ciri dari kemenangan Islamisme di dalam menyuarakan perspektifnya mengenai fakta-fakta keagamaan sehari-hari. Kemenangan mereka di dalam mensimbolisasikan fakta atau fakta kehidupan sehari secara Islami, tapi dalam pengertian yang negatif. Karena sesuatu yang kemudian disikapi, misalnya kayak COVID-19 disikapi sebagai sebuah takdir Tuhan dan kemudian selesai, maka kemudian yang ada adalah agama menjadi permasalahan di dalam fakta-fakta kehidupan sehari-hari, karena pada akhirnya menimbulkan kehidupan yang tidak dinamis dan justru menjadi problem yang sangat akut. Kalau kita perhatikan penanganan COVID-19 ini berkaitan dengan bagaimana, kesulitannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu karena masyarakat sudah sangat acuh dengan menyikapi COVID-19 tidak sebagai sebuah fakta medis, tapi sebagai fakta agama yang semuanya ditentukan oleh Tuhan. Ini adalah menurut saya salah satu dari bentuk bagaimana memberikan simbolisasi fakta-fakta kehidupan sehari di dalam ruang publik muslim secara negatif. Nah, ini yang menurut saya terjadi secara masif di masyarakat Indonesia. Tentunya ini dikondisikan oleh beberapa hal, terutama karena memang adanya media sosial yang semakin terjangkau oleh masyarakat, kemudian masyarakat sudah mulai jenuh terhadap kekhawatiran atas bahaya COVID ini. COVID ini kan satu bentuk virus yang tidak nampak secara empiris, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa diakses secara kasat mata oleh masyarakat awam, sehingga mereka seperti diteror oleh rasa takut yang tidak bisa diakses oleh mereka. Oleh karena itu, mereka pada akhirnya mencapai titik jenuh dari ketakutan ini dan kemudian mencari alternatif terhadap pandangan-pandangan lain yang barangkali memberikan kelonggaran kepada mereka terhadap bagaimana seharusnya menyikapi COVID-19 ini. Dan di sini kemudian keinginan besar untuk mencari alternatif fatwa ini ditangkap oleh ulama-ulama baru ini yang menyatakan bahwa COVID itu sebetulnya konspirasi Yahudi dan sebagainya. Ini adalah sebuah pandangan agama yang Islam yang sangat Islamis, pandangan Islamisme ya, yang kemudian pada akhirnya menciptakan keacuhan secara masif di ruang publik. Ini berawal dari pada akhirnya kembali kepada bagaimana sebetulnya teologi hadir di dalam kesadaran para ulama dan para muslim awam di ruang publik. Nah, di sini pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa teologi bagaimanapun juga mempunyai peran yang luar biasa dalam mengkondisikan bagaimana sebetulnya sikap masyarakat muslim atau ya masyarakat awam terhadap COVID-19 itu.
fakta saintis di dalam COVID-19 hilang karena masyarakat muslim menganggapnya semata-mata sebagai sebuah fakta agama yang dianggap sebagai sebuah dan kemudian mereka menyikapinya menyikapinya dengan sikap tawakal yang negatif dalam pengertian tawakal yang tidak dibarengi dengan ikhtiar, maka kemudian pada akhirnya peningkatan penyebaran menjadi sangat tinggi. Nah, ini menurut saya terjadi karena dominasinya pandangan-pandangan alternatif ini publik yang kemudian diakses oleh masyarakat awam untuk menyikapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka mungkinkah dalam kondisi yang seperti ini, kenormalan baru atau new normal bisa diaplikasikan, diterapkan di masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan? Bagi saya, semuanya serba mungkin. Tapi kalau ini harus kalau kita berusaha optimis bahwa ini bisa mungkin kan bisa dipraktekkan kenormalan baru ini, maka peran ulama mainstream, peran ulama yang mempunyai konsep teologis yang positif dalam pengertian yang berbasis Asy'ariyah bagaimana yang diyakini oleh para ulama Kalimantan Selatan dahulu, itu perlu dibawa ke tengah untuk melakukan semacam kontra narasi sehingga pada akhirnya fatwa-fatwa pinggiran atau fatwa-fatwa alternatif yang justru menciptakan sikap acuh terhadap COVID-19 itu bisa diminimalisir. Oleh karena itu, maka seperti tadi dikatakan oleh Prof. Mujib, sudah saatnya sekarang ini para ulama mainstream yang mempunyai basic, mempunyai kesadaran yang bagus dalam melihat COVID-19 itu perlu dibawa ke tengah, diwacanakan secara dominan sehingga pada akhirnya ini menjadi alternatif yang dominan bagi masyarakat awam untuk mencari pilihan terhadap bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi COVID-19 itu. Kalau kita lihat bahwa yang bisa melihat fakta COVID-19 sebagai sebuah fakta saintis itu justru dilakukan ditunjukkan oleh ulama-ulama mainstream seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Baru-baru ini kita bisa melihat misalnya NU melakukan semacam istighosah bersama berdoa kepada Tuhan bahwa untuk agar COVID ini bisa selesai gitu kan, dengan menyadari bahwa COVID ini harus diantisipasi, diikhtiari secara empiris berdasarkan pada watak-watak COVID itu sendiri. Dan kita melihat juga misalnya baru-baru ini pada saat yang bersamaan juga orang-orang seperti Syekh Azhar melakukan semacam doa bersama sebagai solidaritas keagamaan dengan agama-agama yang lain, berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu dengan penegasan bahwa kita sebagai muslim harus menghormati kerja para medis gitu kan, dan memberikan apresiasi besar-besarnya terhadap para ilmuwan untuk mempelajari watak dari COVID-19 ini. Dan pada saat sama orang seperti saya juga seperti dilakukan oleh Syed Husain Nasr seperti manajemen oleh Prof. Mujib juga berusaha mengajak kepada kita untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri agar kita lebih peka terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Mengapa terjadi wabah di antara kita? Apa yang terjadi antara kita dengan Tuhan sehingga Tuhan memberikan ujian COVID-19 ini? Nah, ini menurut saya yang perlu dibawa ke tengah dalam perdebatan-perdebatan keagamaan sehingga pada akhirnya persiapan untuk melakukan kenormalan baru atau new normal itu bisa dikondisikan dengan baik. Karena masyarakat awam atau muslim awam semakin sadar tentang COVID-19 itu sebagai sebuah fakta empiris, sebagai sebuah fakta medis, sebagai fakta ilmiah yang pada akhirnya harus disikapi secara empiris dan pada akhirnya diusahakan semaksimal mungkin dan diiringi dengan tawakal. Ini yang menurut saya sikap sikap ideal yang diajarkan oleh agama. Kalau kita
lihat dalam pengalaman-pengalaman pendahulu kita dalam generasi sahabat misalnya. Para sahabat itu adalah muslim bagi muslim yang baik, muslim yang mempunyai tawakal tinggi, tapi mereka tidak pernah menampik, tidak pernah menanggalkan, tidak pernah menghilangkan sifat ikhtiar atau usaha yang maksimal untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, itu kan, dan lain sebagainya. Ini saya pikir tugas para ulama mainstream atau ulama yang mempunyai basic teologis yang positif untuk bisa memberikan penjelasan secara masif dan kontinu, terutama di media sosial, sehingga pada akhirnya Muslim awam menjadi sadar tentang keberadaan COVID ini dan bisa memberikan antisipasi yang memadai. Saya pikir saya berbicara sampai di sini saja, nanti bisa diteruskan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Yunus Masrukin MA. Halo, suara saya bisa didengar?